Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulil, kita nak pergi mana Ulil? Asyik duduk rumah aja. Jangan pasang. Biarlah. Nanti copyright. Tak ada masalah. Okey, kita nak pergi One Living Sdn Bhd. Oh, ini kedai lampu. Kedai lampu, bukan kedai lampu. Yalah, kedai elektrik. Kedai elektrik. Silap. Kedai elektrik. Nak tahu kenapa? Kipas dah rosak. Time-time MCO ni, time orang nak berduit, time itulah dia rosaknya. Ulil pula dah tidur luar. Bukan tidur luar rumah. Tidur mana? Dekat ruang tamu. Tidur ruang tamu je. Ha, kita nak pergi belilah ni. Kesian dia asyik tidur kat luar. Berapa hari dah rasanya? Dah banyak hari dah. Betul tak? Dah seminggu dah tidur luar. Asyik depan TV je. Okey, tu boleh tengok TV. Okey juga eh. Asyik tengok TV mana makcik? Mana boleh? Okeylah. Kita nak pergi on the way ke kedai elektrik One Living. Assalamualaikum. Kita jumpa di kedai elektrik. Oh, ya. Kan dah video. Oh, belum. Belum assalamualaikum. Nanti dah nak habis nanti assalamualaikum. Okey. Kedai tutup tapi ada orang dalam. Hihihihihi. Okay. Thank you, Sam. Nampaknya di sini dia tulis 5 bintang ya guys. 5 bintang. Okey. 5 bintang maksudnya okeylah. Okay, kita akan cara buka amik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan apa? Unboxing. Okey, hari ini kita akan unboxing kipas. Kipas. Sebab dah berminggu-minggu saya keluar, bukan tidur kat luar sana. Kita tidur dekat ruang tamu. Itulah saya bosan dan tidur luar tak angkat ni. Lepas tu. Okey, so sini ada gunting. So gunting ni jangan main-main, dilarang untuk main-main di rumah. Dan jangan gunting. Okey, kita akan buka. Buka macam tu eh. Buka macam ni lah. Buka macam ni. Kau tepi sikit. Jangan seorang. Okey. Sini. Tahu. Kita dah. Kita tengok sini. Ada nampak tak saya buat kat sana? Amin. Nah.
Cang. Allah Akbar. Putih je. Okey, nampaknya ini kipas kita. Okey, kita buka. Jangan ada dua kipas. Satu kipas bilik mak saya, satu kipas saya. Okey, sini nampaknya ada rambut-rambut sikit. Okey, so kita keluarkan kipas ni punya. Okey, sabar. Kau kena pegang ujung ni. Okey, satu, dua, tiga. Bukan. Sini dulu. Atuk, tolong aku sini. Kau tinggal kakak seorang lah. Okey. Tutup kotak ni. Tak nak letak aku tulis. So, kali ni kita okey. Tolong. Satu, dua, tiga. Jangan. Kau suka tinggal aku seorang. Okey. Kita tengok dalam dia ada apa dulu. Lilu. Apa benda ni? Kipas dia. Wah. Beblek. Pedang. Okey, kipas dia punya. So, kita letak tepi. Kata pedang. Seorang satu. Inilah. Kan dia boleh. Letak sini. Untuk semua. Okey. Mana? Okey. So, dalam ni, apa nama ni? Okey. Kita dapat Swiss. Dia punya nak ni kontrol. Nak kontrol kontrol ah. Bukan kon. Tapi kita dapat dua comel. Kau pegang. Dah kasi aku ni. Kita ni ah. Letak satu kipas. Okey. Sini ada menu. Menu chicken chop ada sini. Okey, sini kita nampak sini ada waranti 3 tahun. Di sini. Sabarlah. Tunjukkan kamera. Ha ni waranti 3 tahun. Nampak ni, waranti 3 tahun. Okey, ini buku manual. Biasalah. So buku ini penting. Letak kat sini. Okey. Buku manual. Dah. Kotak ni kita tak bayar ada. Tak bayar. Pergi sana. Kau cakap apa tu? So, yang ni wire-wire ni untuk sambung dekat shilling nanti. Shilling macam tak sini. Tunjuk. Okay. Nak buka macam ni. Yang tu polis. Sini. Terbalik je ni. Anjir. Okay, kita buka . Siapa cakap tu? Makcik, diam makcik. Saya tengok buat video ni makcik. Okay. So kita hutangkan balik. So kita angkat lah. Sini. Okay. Memang warna putih, benda ni putih. Kaitan hitam macam tu. Okay. Ini perumpakan, penambahkan dalam dia, bukan perumpakan. Perumpakan. Okey, so kat sini dia ada 1, 2, 3 je. 1, 2, 3. Ada 3 je. Ni ada 3. Itulah. Engkau lah ni. Okey, ini penambahkan dalam dia. Penambahkan misteri. Okey, kita tunjuk. Tak payah pegang-pegang. Penampakan. Okey. Dalam dia. Ini untuk bagi Zilo pakai. Alukat. Okey. Okey. Masih pasang-pasang kat sini. Nanti kita pasang. Dah siap dah habis ni. Kita unboxing. So, kita tunggu teknisi yang pasang. Memang saya tak pandai pasang.
Ada kipas baru. Okey, Uli sudah dapat kipas baru. Ha, bolehlah tidur lena malam ni. Alhamdulillah. Selamat tinggal kipas lama. Selamat datang kipas baru. Ahu ahu ahu. Assalamualaikum.